Alhamdulillah. Beliau dibina dengan kehawafiah. Beliau dibina dengan rawijikum kedua-fiah. Amin. Saya keluarga, saya kumpulan setoyah. Kegiatan ini pun kesang terlampah waktu ini jagat malam dunia bina dengan no lancar, mayan, tancah, bijantuk, bitulung, hidayah sangi Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi setuju ketung-ketung sekin seketik sakit bangun nanti mana niki temen galih kanjeng nanti. Wudhu tiang yang sakit ngerasakan kesang menikah sekitar mulia kejawi tiang biantun ingkang sahis tuang ini pun mendatang kanjeng Nabi ngungguli agini pun mendatang sedoyo dateng bodo keluarga wong tua lan sakboten pun malah nanggung remen dipun banting kali remen kali awak ibi apa niki sakit nembe sakit ngerasakan betapa hidup ini indah, betapa hidup ini damai, betapa hidup ini rahmah, betapa hidup ini barokah. Allahumma milo ini buatan mukal menabi terse kita semerep sering semerep datang tiang ingkang ketangalipun menihung yakinipun ngibadah ling lampahi sholat nggih poso nggih zakat sedekah nggih kaji namun dereng ketingal sakit ngerasakan sekit jauh di bening dunia padahal di setahun itu kriya wonten tedan niki mboten kirang sederek tesih kathah rencang nggih wonten budi-budi ning rasane niku urip kaya kesiksa mboten wonten regine niki mboten wonten mergi sanes kejawi kranten piyambakipun dereng saged ngraosaken lir mending Kanjeng Nabi sakit ngukul ini mendatang tiang sakit datang nopo mawon tinggul nanti yang nak mundur mendekati Nabi Sa'is itu lagi sambut mundur-mundur perkawis atau sipun senau sultan perkawis sambut mundur keraus nopo malih mau dipun sebatakan wa syafi'inul lillatina kifta min tufani kulli hadha makna ini remen di Kanjeng Nabi ini sakit datus perahu ketika laut ini bergejolak ketika laut ini bergemuruh ketika laut ini bermasalah ini apa ini duit perahu selamat pak tidak lagi ada masalah tidak ada gejolak dalam kehidupan ini yang penting sakit dimuji wonten ing pesisir malih sakit dimuji wonten ing badan malih mboten nopo panjenengan dunia ini berarti kalau laut drawasi nek mboten pinter-pinter lenglangi niku nggih ngelep gitu. Orang mengelap nyawak dewe, sak anak, sak bojone, sak wong tuane, sak kerabat, sak kandane, sak bodoh bandane, sak pangkate bisa kelap. Ini lho ketahuan dan perahu. Wong sing buat menganggir perahu kok ning laut, buatan badi selamat. Sak perahu ini nopo, seneng karo kanjeng. Senangso gesangin pun sami kali tiang sanes kadang kami singgih buatan jadah kadang kami singgih sakit buatan matung-matung
Kadang kawas ya dikrawus karo bojo, dirungai karo anak, ditukari karo kanca. Mboten sae, mboten disaeni kali tangga. Sami nek urip-urip ning dunya sing kita mboten. Tetapi kanten manahipun sampun saestu lebet wonten ning remen kali kadi mepstu ya sampun mboten dados perkawis. Nek cara Inggrise no problem. Ono udan, ono buandan, jebol ke tanggul, ngelepi omah, ngelarut ke bodo, sakanan, betul apa. Sing penting hati ini betul karut, betul hilang iman ini, betul hilang senengi karo kajang. Nah, salih wa salim iman wa ahmadah. Yang soleh dan siang sing selamat niki nanung setenggil temen gali-gali mati ketika kulun jenengan semerti yang sing ketinggalin niki sreget ngibacai bono pemawan dilampai ini kok gajah watak wantun karakter kepulin pakulinan kebiasaan sing beten say arta si bono pom mana sing dereng sakit temen kali kancing nanti cahis tu uang ni ku nak seneng dek kancing nanti ni ku nesu uang buatan kanti rosa keting buatan kanti rosa sengit buku serangan lena suni ku mau kaku gitek mawon sebatas sakit emut dateng margi kang lemes wadhanipun namung mesen kesirasal tipun ngedika agen wa idha tabassama ammisli ambil ghamam wa idha tagallama faka'annama jurru yaskutu min dhalikan kanam وَإِذَا تَعَدَّسَ فَكَأَنَّ الْمِشْكَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ وَإِذَا مَرَّ بِطَرِيقٍ غُلِفَ مِنْ جِيبِهِ أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِيهِ وَإِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ بَقِيَ ذِيبُهُ فِيهِ أَيَّامًا وَإِنْ تَغَيَّرَ وَيُوجَدُ مِنْهُ أَحْسَنُ ذِيبٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَانْتَتَيَّرَ وَإِذَا مَشَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ كَأَنَّهُ الْقَمَرُ بَيْنَ النُّجُومِ الزُّهُرُ وَإِذَا أَقْبَلَ لَيْلًا فَكَأَنَّ النَّاسَ مِنْ نُورِهِ فِي أَوَانِ الزُّهُرِ nanti nanti ini bu wajah ini betul nanti mesemut karena apa? Tidak ada yang mengotori hati betapapun hidup ini gelap, betapapun hidup ini runcing, betapapun hidup ini sungguh licin, betapa hidup itu sungguh penuh duri. Tapi penggali kancing Nabi selalu bersinar, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini mboten nate diketuni, mboten nate dikersai. Kalian mboten nate umpama bentuk ini mboten nate yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Itulah ketika orang ini seperti ini dalam hati, tidak ada lagi masalah tenjodoh ini. Sing dadi perkara niku awake dhewe. Kadang kalane niku
ngetok geneng wong liya, ketok e wong sing seneng ndek Kanjeng Nabi, ketok e wong sing sregep ibadah kaya suyut ning saning Gusti Allah, ning hakikate sedaya mboten dari tidak dari hati. Itu hanya supaya orang lain terkesan, supaya orang lain terperangah. Milo kata piantun dengan saistu kinasih wonten ngesanipun Allah kagim bentengi hati supaya orang muda niku ngantas mengambil jalan yang sangat nobole buram dalam kehidupan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu niku rasuhan niku namung stugil, padahal beliau seorang khalifah. Ketika wonten reputanipun namine Abdullah niki ngaturi kunjungan gamis stugil, ditolak mboten ketika ning dinggo wong alus duwe. Nah gini di dipotong dados kali sing stugil iki tak potong terus dipun sambung dipun jahit piyambak lajeng dados kali lajeng stugil pun paring akan dari piang sanes. Inilah betapa sahabat Umar sangat membenteng membatasi diri supaya tidak apa, tidak memanjakan diri dalam kehidupan ini. Untuk apa? Kesanipun mana niki jejek mantep nyumpleng anggone seneng kali Kanjeng Nabi Allahumma. Gaurit niki nek digawe ditimang-timang, digudang-gudang, digadang-gadang, dimanjakan hidup ini, kita akan sibuk dengan ini. Ngurule ngurumati hati orang kopar, wong nek wis ngurumati rai, ngurumati awak, ngurumati urip niki, akhire atine orang kopar. Ya man fi dunya husthan qadrallahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta tanam minhul ajal. Wis yo kita ingin ibadah, kita ingin kerti pangeran kita ini ning uripe kita semrawut, sembermeng, sembrungu kaya wong bingung ngalor ngidul orang kanu kawan rono ngamuk rene ngamuk. Niki karena memang dereng wonten rasa demendek Kanjeng Nabi niku sing mlebet teng mana. Ketika dia bicara soal mahabbah kali Rasul itu hanya ada di lisan, bukan lagi muncul dari hati. Mungkin mawon sedaya ingkang sawala kula, Allah paling berkah kata. Amin. Ora ono berkah sing paling ageng nikmating Allah sing diparingi teng kawulane kejaba nikmate wong sing iso seneng karo Kanjeng Nabi. Ini puncak dari segalanya ke dalam soal kehidupan dan beragama. Nek pun sakit ngeten niki, niki minangka dados kondo dadi menara ngunggahke awake atine nang saning Gusti Allah. Baru dia akan tahu betapa Allah Maha Kasih, betapa Allah Maha Murah, betapa Allah Maha Mulia, betapa Allah Maha Pemberi Ampun, betapa Allah sangat nampak perhatian. Ya Allah, mungkin-mungkin mawon nanti niki ndang lesada mudah mulai mendem dengan kenikmatan dunia. Wa
Wong niku nengi mendem niku mboten sadar. Wong numpak mobil kok mendem yo nabrak-nabrak pala. Nek wong niku le sing awake dhewe niku wong mendem konsumsi perkara sing dadekake pikirane ilang mbok mobil ngelem. Mangan dedeman kiri. Iye mbok marijuana, mbok narkoba, mbok kudu ngomong ae. Niku marake mendem wis ora kenal bojo, gak kenal anak. Ora ngerti wong tuwa wis teng tengah dalan neteh-neteh linggo matane abang. Wis ora eling lor ora eling itu. Sebatang begitu yang sing mengonsumsi dunia terlalu berlebihan dari kebutuhan. Niki akhirnya dadi mendem bang. Wong mendem niku mergo kakean nasi. Nek ming sak durit pun mboten apa-apa. Wong ngombe kok mendem mesti kakean. Wong ngombe pil ngonsumsi pil niku mergo overdosis. Wong niku ngomplok donya niki nek kakean jadine mendem mati nih. Nek ngomplok narkoba ngomplok barang-barang sing niku niku akale mendem. Nek ngomplok donya atine sing mendem. Dan iki ora ana sing iso buka. Coba panjang berikan ke hidayah saking Gusti Allah. Nek ono wong ngomong dunia iku penting mergo iso kanggo ibadah. Nggih, saestu. Itu benar. Sami kali tiyang misale mobil iku penting mergo iso go nekake wong dumugi tujuan. Arep ning Jakarta lho. Tapi perlu kita tahu bahwa orang yang banyak kecelakaan di jalan itu karena mobil, Pak. Mau ditabrak kompuri, mau nabrak ngarepe, mau kecemplung jurang. Itu mobil, Pak. Ini umpamane ana wong ngomong jari ning dunia iku ya perlu. Mbok duwe apa kanggo srana nekake awake tekan nggone karepe. Iya, bener, Pak. Sami Pak, sepur niku dia penting wong iso nekake wong ke Semarang tekan Jakarta, Jakarta ke Surabaya. Ning kata wong numpak sepur modar Pak mergo sepur tabrakan Pak. Keblukan kali. Mbok opo. Wong sing selamat. Tidak tergantung dengan semua itu. Kecuali namun tergantung kali rebun kali kanjeng Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, ya Mun selamat kula zingi dan suaraku kula derek kanjeng Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terus juga dipun sahabat dipun kancing Nabi Asman dipun gua supe kancing Nabi ngendiko iku besok dee urip dewe mati dewe. Ternyata setelah dipun kancing Nabi sedan iku biame ipun mengambil sikap hidup di luar lingkungan masyarakat biame ipun damel griyo tepi saking perkampungan ngetas bagi ngetas kerjanya saat itu nepot dia ke 15 nepot 45 nepot 65 betul kerjanya ini ku nek wong ngadek mong sak detek
Nek turun mung sak ujur. Dia di sana sendiri. Dan akhirnya meninggal pun sendirian. Mboten enten sing reca. Sing utawa wonten tiyang ingkang untan-untan ing rombongan tiyang ingkang pedagang ingkang kondur saking ngesam napa saking pundi. Nangi piyambake niku teng mriku pun sedo. Piyambake namung lemehan kloso wae di tengah padang pasir yang begitu menyengat panas. Akhirnya badhe dipun sareke, badhe dipun ulesi, mboten-mboten kapan, Pak. Hanya ada tikar. Niku damel bungkus niku nek dilorot minggah, sukune ketinggal, nek dilorot mandap, niku sirah ketinggal. Dan itulah orang yang oleh Rasulullah disebutkan ini akan hidup sendiri dan mati dalam keadaan sendiri. Kanjeng Nabi mboten ngrekake, mbok aja ngono, mbok ngene mboten. Itu adalah sesuatu yang sungguh indah untuk orang semacam ini. Karena apa? Karena hatinya sudah penuh cinta kali Kanjeng Nabi. Ini munggu paribasan, munggu coro dikecat, cetak nama itu, kinten-kinten itu. Ya wis, kowe awak murid dewek ya, mati besok dewek ya, gue ketemu aku neng kono ya, Allahumma. Ya Allah, ngeten iki, ulangan ngeten iki, sering buatan diwucal keting pondok pesantren, Pak. Buatan diwucal keting pegelaran ceramah di lapangan. Rawah rombulur kan. Wanek sing khusuk. Kaya ning Mekah niku anggar sebulan kata Quran setumpil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والبصرة nepos ayat. Pun menek mana sing model traweh niku seputan kaya sepur Bandung Jakarta. Rombulur banget 7 menit kok. Iki tumanina ning ndi, Pak? Mocane piye? Ono sing rumangsa iya ditandak. Tidak keluar dari syariah, tidak keluar dari syarat rukunnya sholat kok. Aku kok akal niki fungsinya nggo alat piranti menilai sesuatu. Nek ono wong ngelekar ning tengah dalan dan dia bisa selamat dengan harapan selamat niku kira-kira lek dalan niku wajib jambol winjang wayo mangkat kerja. Kok dengan harapan dia selamat niku akal yang bener ki pripun? Ya wis. Lahum makasab walana makasab. Awake dhewe ora usah ribut ngurusi wong liya nggih. Sementing awal itu di tandani. Suwaning pengiran iku mboten nang sagu-sagu. Sampeyan suwaning Pak Bupati, suwaning Pak Camat. Semua iku luwih sok. Anu. Oke. Kira-kira. Men, niki mboten masalah slamete iki. Wangun ora wong suwan kaya ngene iki. Kekuatan mulai lu. Assalamualaikum Pak Kiai. Niki yang teman mana lu? Oh, ini untuk semua lagi. Wah. Kira-kira pun wajar mana itu.
ini mau kongkong ini melebon. Amin. Iki kok pangeran kok bengok iki. Ya wis, aku wis ngomong lagu Makassar buku iki ngomong. Ora iki gak niatnya apa itu, niatnya apa itu. Mungkin kita memang yang bodoh. Mungkin kita yang belum bisa ya. Ya wis. Ngarang apa isane kaya ngene wis dilakoni Allahumma. Amin. Ajeng nek iki kuwi lho rekangan. Menurut ceritane hadis niku. Ning le mantra tahamen niku bar ngisakan ngantek men subuh wae. Ngantek sahabat niku ketika makmum kanthi Nabi, ketika derek trawe niku kanthi Nabi jaman semanten ceriose dereng ngantek jamaah trawe niku. Ini sami-sami di masjid. Ini sami-sami sahabat ini le mansur undur rajeng sahur. Ini ku khawatir kesuan, kawanan pelajar. Artinya apa? Bantrawe ini ku selak tekan rumah gen orang ketututan subuh. Zaman saya ini kok mantra pernisahan ni, setengah jam gua wes mindu wah, mana imsak pak imsak ni sejauh di Jakarta pak, imsak wes mau, ulu berkangat sebengi pak. Ya yes, monggo saya suruh ni kau nak biji ni tibi kau ni. Niki sing koden, niki sing tiga w, net corok bahasa net tas sing larang niku handmade, handmade niku mana ni hand niku tangan, made niku gawean buatan tangan. Di saben dom niki saben sak jahitan niku tangan tu. Terus nah, ini sing kuden niku nggih 10.000 untuk seket pak. Sampeyan nek tas sing buatan tan handmade apa namanya branded nggih sing brand niku brand macara sembayang ngono brande brand sahabat nggih. Setunggal niki liyen wonten artis sing tak Randane Umairama kula nate mireng tapi mboten ndora kula terima tebutake. Kata tas niku regane 850 juta lah. Tas. Nah iya. Ya kata memang itu. Dikerjakan dengan penuh hati-hati dan penuh perasaan sehingga menghasilkan produk yang begitu nopo nggih nek cara rasane wong tani itu legesi iso turun temurun pak orang itu jebol pak sembahyang sing khusuk niku qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bejok kemayangan bagi sing sholatnya khusyuk ketika ini Allah inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Sholat niku iso nyegah iso dadi pangreksa awak nglakoni maksiat. Karena apa? Memang salatnya dilakukan dengan begitu benar, penuh rasa kekhusyukan, kuat pak, ngomong hati kuat pak. Ning dalan ora pengen maksiat, ning omah ora pengen maksiat, kuat karena hatinya dibungkus oleh salat yang begitu syarat dengan penuh kekhusyukan. Ning salatnya sembarangan niku kaya dene tas kresek pak ono maksiat jebol pak orang nganti arung dino pak mbok gawa karo tekan omah bakso ne wis entek karek pentole duduk ilang kabeh pak nggih wong kok isih kepengin
wong kok sholat, nopo wong kok isih seneng maksiat, paling mboten kepincut karo maksiat niku sholate tas kresek wae. Jebul lho Pak, kaya tanggule Karanganyar Pak. Wong sakniki niku tanggul ake sing jebol Pak. Jangan kan tanggul sholat pun jebol semua Pak. Ora iso ngadani keinginan nafsu sing berot Pak. Utak do jebol Pak. Karena apa? Sholat deh Pak. Mulane sholat lagi kan mumpetang rekangat. Orang yang ngubah dia, orang yang ngubah beliau pun. Betul apa? Ning sholat ini kisah ning Gusti Allah dirasa ke teman-teman. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di ayat ini nyata suatu beratis dikendikake ini ini kitab niku awal ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Besok ini akhirat niku ngamal sing paling disit dititi dining Allah niku sholat. Ketika sholatnya ini baik, maka semua amalnya tentu akan baik. Orang saya dititima. Mila ketika wong niki isi merojol sahwate, merojol nafsu ini melakukan kesalahan, artinya apa? Sholatnya bodol. Itu rasa dinyak. Gelem ora gelem, mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus kenyataan yang harus diakui. Hadi niku wong wis khusyuk betah tirakat ahli zikir karena apa? Sholat wong niku nek ati waras niku ya tentu mboten pan Pak, nek waras niku artinya punya semacam menapa nggih kekuatan sang nyawa niku untuk menolak hal-hal penyakit yang dari luar. Sehat atine sehat niku mboten nenten pengin iki pinting mboten. Ketika sampean niku sik pengin ono barang sing sajane piye ngono kok pengin ketahuilah sadarilah bahwa artinya apa? Hati belum betul sehat. Salatan posone poso posonan jagate jagat jagatan kacine kaya wong dolanan atine ra tau padan pikire saya grangsang najan apa ning atine saya biayaan insyaallah ning kateng-kateng ini sungguh suatu yang harus kita perhatikan ya, harus kita pikirkan, harus kita nomor wahidkan dalam kepentingan hidup ini, sebab niki menyangkut nasib awake dhewe Pak. Sing loro kok nek meneh awake salah, sing loro bojone, sing loro anake, sing loro tanggane, sing loro kabupaten, sing loro awake dhewe Pak. Nek nyemplung rokok niku sing loro ora bojone Pak, sing loro dapurmu dhewe. Mila habib dunia tusaku ilaika afwa
alaisa masiru dhalika ila jawali fama tarju bi aishin laisa yabuka wasyikan taktukafiruhul layali fama tunyaka illa misla zillin adallaka thumma adana birtihani. Habit dunia, lepaskan dunia ini dari hati. Tusaku ilaika afwa, maka kau akan mendapatkan ampunan yang besar. Alaisa masiru raka ila jawali, bukankah dunia ini pada saatnya akan meninggalkan kita? Bukankah dunia akan hilang dan musnah? Fama tarjubi aisin laisayabko, apapun yang kamu cita-citakan dalam hidup ini tidak akan pernah lama. Wasikan katu gajirul layali, hanya sebentar dan akan hilang karena berlalunya malam. Wama dunia ka illa misla zillin, dunia hanya bagaikan apa punya naungan. Adallaka summa adana birtihali, hanya sebentar menaungi dari panas terik matahari, menaungi dari hujan yang deras menerpa, tapi itu tidak lama. Sebentar lagi dia akan minta izin untuk pergi. Buat sing ono wae dirumati, sing wis ilang wis ora sah dikeduni. Dunya iku ora kudu koyok sing dikarti. Mulane zaman jane iki akeh wong mlebu rumah sakit, Pak. Alasannya apa? Nyalon DPR mboten dados. Mboten trimo, Pak. Aku sampe duit akeh, kenapa aku gak dadi? Kadang nyalahke tiang, mungkin orang lain memang salah, tapi kenapa harus ada orang lain salah sehingga menyebabkan Anda tidak jadi? Niki urusane Gusti Allah, Pak. Karena memang Anda memang mboten neten garis sing mriko, akhire wong-wong dhewe salah kabeh, sing mbok dhewe ora didhumke karo sing nyop. Niki mung dalan mawon asli menjen ora teng mriko menten garis, Pak. Nek ana garis, oh, ya delalah, Pak, delalah, Pak. Kenapa mbut gawe kok ora? Ora laris, ora lancar. Karena memang Gusti Allah ora paringi rezeki sesuai karo karepe, Pak. Nek Gusti Allah diung garis awakmu dadi wong sugih, aja meneh kok ngantek masak sing enak masa orang enak payu, Pak. Itu urusan ini pangeran kabeh. Nanti gue berkata, iya, mereka salah, oke. Tapi kenapa mereka harus salah? Karena akan menjadi jalan inti tidak masuk di parlemen, Pak. Jalankan siapa? Ojo nyalani Gusti. Apakah kita tidak boleh berusaha? Silakan. Tapi apapun yang terjadi adalah sesuai garis Gusti Allah. Kulo nek cara kulo kuwi. Senenge ten iki. Selagi dengan anak, dengan kudus, selagi dengan utang, selagi dengan butuh-butuh. Sing penting ing guru kok ngaji, Allahumma. Amin. Nek ngomong tekan ngomah mumet malera alhadu ya Allah.
enek cerita wong niku gaweane mendino nek pun mantuk saking sabin sembahyang duha. Ketika masuk waktu duhur ngimami, ketika masuk waktu asar ngimami, maghrib ngisa, subuh ngimami. Lama dia hanya punya nopo kegiatan ini. Dan akhirnya pun meninggal. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, puluh tahun suwindu gugur. Dan ternyata jasadnya seutuh, kapalnya seputih, ambune sewangi. Masalahnya apa? Sregep. So, ya, anak itu cerita, santri ini cerita, tangga ini nengkau nongom sih kepingin mah, sih berlalu, sih utuh berlalu. Ini karena apa? Pula Bali niku kunci nih, kepingin tak sampean jadi wong taat nggih. Kepengin dadi wong usuk nggih, kepengin dadi wong takwa nggih, kepengin dadi wong sing ngalih ibadah nggih. Kuncine seneng karo Kanjeng Nabi. Carane piye? Ketoke piye? Tandane opo nek wong wis gak seneng karo liyane, Pak? Nebe duwe. Nggih butuh tak butuh, tapi mboten temen. Ketika ada orang yang mau dan memang sangat membutuhkan dirilaki, walau kana bihim khososah, dia akan merilakan itu, dikasihkan orang yang lebih membutuhkan. Jadi nali nesya batu subuntu mo, ya Allah injang nikina enten kiriman rezeki nyiwon gusti diparing kemauan dateng tiang sing langung betah kuro padar, saya tina nali ini buatan gajah nopo-nopo, buatan kagungan nopo-nopo, buatan gajah nopo bahasa kasar ini. Itulah karena mergo senenge karo Kanjeng. Kan dhewe dinal ini ku ngendi kok ngeten. Kok umpamane aku saiki roh swarga iku gak nambah iman. Karena apa? Sudah begitu kok imane mun mentok. Darane niku nek mentok, niki mbok dituthuk kanggo balok niku tetep mun mentok, mboten kok tambah mentok mboten. Nek kawak dhewe niki dituturi bendina iki gak mentap-mentap. Ayo ngaji nang kono yuk. Ben entuk berkah. Maksudnya iki le dagangane ben laris. Wes. Oke. Oke. Ya wani wae. Ya kelasnya macam ni, bagi orang ini yang monggo, monggo. Bukan menosui-sui mana sakit saya, Allahumma. Ya mengata cium, jadi saya jamin ni. Apa makhluk mengingat orang itu? Ya, betul apa nama saya. Tak perlu bujuk dia tidak. Salli wa sallim ba'im ala abnada. Salli wa sallim ba'im ala abnada. Sawang orang asing nyeneng ke dikecak okay. Tapi saya tahu tombol bapak walal akhiratu khairul laka minal una. Ya uger sing penting hati ini seneng dekan jenati sesok renak mulia uremu tapi ngenten ini wis ning su ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah.
dan surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahim. Ya Allah, ya berkat istiqomah. Kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahim. Ya Allah, nyuwun sehat panjang umur. Kula nyuwun winujeng ten alam kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, itu niki lumani kubur do krungu ha. Tambale ketut. Lagu wis mati, nek imane sik urip aku meh ngati. Wingine niku enten wong liwat kuburan. Ana pinadae piambe niku kok ngilang terus e. Ing kubur niku ana swara niki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, semoga-moga wong ali kubur pinarang ana padang jentange ing ngapura dening Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Napa malih Gusti sing langkung katiling kangkung langkung sae langkung Injil. Lindungi pun teman kali kancing Nabi. Ya Allah, nyuwun ugi miki jamaah sedaya niki pinaringan. Amin. Manah saged saestu agene pun teman kali kancing Nabi. Allahumma. Amin. Wis ngguyu apa meneh. Wis pengen bodho. Nyandang anyar. Tuku mobil anyar ngucu-ngucu. Sebab butuh apa awakmu? Meli burak. Nggih. Apa meneh? Nek wis duwe seneng nek Kanjeng Nabi apalagi yang bisa membuat hati ini bahagia. Mboten enten, Pak. Wong nek mboten seneng nek Kanjeng Nabi tidak ada satupun sak jumput bumi sak ceplok ing langit sing iso gawe seneng ati lah. Terus Quran nggih kata bolak-balik. Salat menginggih kata tarawih ra tau poso ra tau bolong, Pak. Ketika hati ini mendereng kata seneng menikah Nabi. Mboten enten dunya niki sing sakit nengki, mendino mesti susah. Dikiribut tonggo, dikiribut waktu, dikiribut anak, dikiribut bojo, dikiribut oleh biasanya dibut apa? Suwe-suwe putah dewe. Kanjeng Nabi niku ini standar mawon ya, atau ya yang saya atur kene iki standar. Kanjeng Nabi niku sedo uwan rambut putihnya tidak lebih dari 5 helai. Itu muka kita untuk bawa nih. Nek Kanjeng Nabi memang sudah yuswa sepuh nih, kalau sudah 63. Wah ya iwang umum iwanan. Karena apa? Ini gak ada yang layu wak. Berguna apa? Wakana sallallahu alaihi wasallam. Wakana la yaghfuru wa la yanam.
ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يؤاخذ. Kanjeng Nabi niku mboten nate sare, Pak. Senajan mripat napa soto niki merem ning penggalih mboten nate sare. An ati niku gemuruh khidmah zikir imut temen dateng Gusti Allah. Wa in udhiya ya'fu wa la yu'afu. Kanjeng Nabi kok diunek-unekke wong, digawe lara ati nek umpama ketembung sing gampang. Niku mboten bekas, Pak. Ini biasa mawon. Orang efek, Pak. Ini kaya awak yang diwilang buatan. Awak yang diwilangkan orang dilem mono. Orang yang seneng, Pak. Wah, gue kok bagus. Wah, badan ini mesti cerita. Wah, itu ya. Oh, wah, ayo sadar-sadar ini burki. Aku nyawang awakmu itu mengiku ayam nerimo legono semuanya. Oh ya, aku gimana sergap aja yuk. Lembengnya aku mesti tahan, mesti ngirim aku panu. Tapi loh, dia lagi orang sidik ngeten. Tiaran yang mau piing. Woi, serasa nyantem. Mulai, Pak, kerasa wakil. Mugi-mugi kula panjenengan badhe mili jenengan. Amin. Ana sama dimoto di kirimke ana sama. Tadi saya lagi. Iki nek mung ngono bisa. Kanti nanti niku. Teng sing ndi kae? Lah iya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. Telah datang kepada di tengah kalian Rasulun utusan Allah min anfusikum dari golongan kalian ini menungso maksudnya عزيزٌ عليه ما عنتم sing sifate Rasul niki mboten tegona nek sem perso kali tiang sanes mboten sekecok harisun alaikum sangat gati anggenipun kados pundi tiang umat niki selalu ada dalam kebaikan raufur rahim bil mukminin. Nanti Nabi niku paribasan tak gawe tembung sing kira-kira gampang dipahami mawon iki remen saestu kali umat kali penjenengan termasuk. Kali bahasanya medis kepi, Pak. Medis tidak salah siji-siji, Pak. Tapi sing jenengane kesempatan, sing jenengane situasi. Ini mungkin yang harus memisahkan kita, harus menjadikan kita mungkin bertentangan kali-kali. Tapi dengan sholawat, Pak. Ini akan menyambung hati kali-kali nanti, Pak. Senajan belum tahu salaman, senajan tering nanti si kepan ya kanjeng Nabi, tapi selamat ini kisah itu. Mugi-mugi berkah Allahumma. Kalau sih mesti sukses ribut kami aku tak kata, seneng ribut dah. Seseneng apa, sebahagia apa, bun hilang tau. Emang ada tugas sepeda motor tinggal tau, di kredit nge, seneng di terkait yang riuk nge, dan tidak sewira buru tau, tidak perlu sewira buru ngisor pedale tau. Terus sekarang seberapa jauh, seberapa lama itu membuat senang, membuat biasa. Malah pengen sing anyar malih. Alhamdulillah. Gumugodo wirujeng sempurna Allahumma. Amin amin. Terwuwun nawuhipun, pangapunten nggih. Monggo-monggo mawon. Ya sepira lah. Sing penting duwe rasa kepengin, sing penting duwe semangat.
berubah itu beli. Orang ketan buk tekan gunung pora, tekan pucuk gunung pora. Buk gue iso kuat ngap orang rasi bang. Kalau kita mau sukses, jangan buat ampun mikir resiko di tengah jalan. Makat sih. Rimbah Azahid, rimbah kulau. Kulau bapak kulau namanya Muhammad. Terus Mbah Zahid namanya As Ahmad. Mbah Ahmad ini, Mbah Zahid ini, nanti zaman semuanya gabungan santri. Kira-kira umur pitulasan, mondok ini. Namanya Sukri, almarhum. Kriyane ringin putih, sekarang jati. Zaman semuanya itu Mbah Zahid, dalu-dalu jam setugil kita itu, nimbali Sukri ini. Kang Sukri, kula tersing nyawuri. Anu mbah, lebih ngulari orang teng lepen. Karena anak-anak pondok ini lah, buatan sanggup yang ngomah. Uripin itu naik aman kerja ngani wong kampung, mung arp nitip. Karena mung arp melu mangan awan, mangan sore mawa. Nek dalu kesempatan, saat dari ngitilem itu juga boleh iwak, ningkali boleh kurang. Terus dilimet, dimasak saalannya. Tapi mulai orang teng lepen mbah jajal ditimbali yo ini mbah terus mbah itu teng lepen sukri apa ditimbali mbah yo siap orang belajar ngadep nanti ngesari pun mbah Ahmad mbah Zahid nih dalam mbah iki ono iki naworo layang iki anu yo awakmu niki tulung Mbah Zahid ini biasa santri boso. Cek kula niku jan mung kurang ajar kula mbek Pak Manora boso. Ya nek kula niku tau diulang bapak ben kula boso, bapak sing boso kula niku. Sampeyan ajeng teng putih, aku meneng wae. Wis kula putih ngapur. Mbah Zahid kali santri boso. Langsung niku kula nyuwun tulung niki nawono diaturke Mbah Zahid popongan iki Mbah niku mboten takon binjing napa numpak napa kapan mboten mangkat padahal iki sawen niku tebih ngunggung jabatan semanten niku nek numpak kendaraan 3 jam ora mikir numpak apa bocah peteng-peteng bengi-bengi ngono listrik nih. Toko mangkat mau niku Mbah Mbah melangkah ngetan ini kok dugi pertigaan ini kok ngetan rapatan ini ngidul ngalas berkosur ini ngidul itu kok ngidul ini kok mau tentang sikil ini kok ngeras kerosok ini kok ngambah ayahan pasir muntilan ini kok kerosok ini dalam minta maksud ini kok latar ini kok dikebaki kali ayahan pasir. Terus yang naik badai wetan yang sewan ini mesti krosok. Nah, iya apa ya? Ini itu Mbah Mansur membicara konten ini. Dikongkong Mbahmu, iya Mbah. Ditunggu ya, aku tak bales sih. Ini Kang Sukri ini menunggu tengok halaman Jawi ini. Gini pondok. Wonten dalam Mbah Mansur ini wonten pondok. Yang gitu, yang hormat biasanya. Mungkin tiap pun Mbak Mansur bicara konten Bali. Iki diatur ke Mbahmu yo. Iki Mbah. Kayak Mbahmu besar ni masjid tajud. Ni pun sekeng solo ni kau tetap kau belaku ngalor konten Mbahmu. Ni tu untuk kini anda beriin konten. Wait kelengkeng ngaku ni ni aje masjid ni. Ni tu baca untuk kita kelengkeng yang ni. Tapi kelengkeng ni ku betok tank ni yo. Ngastok tank ni ku damar. Kangi lampu tidak masjid aja. Oh, Kang Sukri ini mbah nyatur lagi nanti walasan saking mbah mbak. Oh iya ya, matur nuwun kan. Pokoknya diperintah mangkat. Ojo mikir, apa ya? Gue terus piye yo lewat yang penginunan nabi kalau apa berarti apa nabi kal dapur kamu orang nasib dia nih. Kau kira kan berarti mana itu loh mengibarkan tuh
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma aturun sekerpatan yang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.